Mengantisipasi kecelakaan fatal hingga menelan korban jiwa, petugas gabungan BNN, Dishub, dan petugas lantas Polresta Bogor menggelar razia kelayakan terhadap ratusan armada bus di Terminal Baranang Siang Bogor. Ya, dalam razia, petugas melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan pengujian kelayakan kendaraan. Tidak hanya itu, semua sopir yang tengah beristirahat juga diminta melakukan tes urin oleh petugas BNN Bogor. Razia dadakan dilakukan untuk menghindari kemungkinan kecelakaan terjadi akibat kelalaian manusia. Sementara itu, pemeriksaan yang dilakukan petugas mendapat dukungan dari para sopir. Mereka mengaku prihatin dengan dua kecelakaan bus wisata di kawasan Puncak yang menelan korban belasan jiwa, sehingga para sopir mengaku ingin menjalankan kendaraan dengan sebaik-baiknya. Para sopir meminta bahkan pemeriksaan kendaraan tidak hanya dilakukan saat terjadi kecelakaan, namun dilakukan rutin di terminal. Ya, baguslah kalau kita pendidikan dari kecelakaan sama narkoba ya. Ya, nanti selain di sini, kita juga akan cek ke pul-pul bis wisata itu semua. Ya, jadi bukan hanya bis reguler ini, tapi bis wisata juga kita akan cek juga.